sejangan budaya. Sekarang udah ada di era Gen Z ya. Ya lalu itu kan terus berputar. Kamu gak takut dengan dampak-dampak dari globalisasi yang semakin terlihat, arus yang dibawa menurut masyarakat Indonesia mudah terpengaruh? Aku kurang percaya. Saya yakin masyarakat Indonesia mampu menghadapi globalisasi dengan cara terbuka. Apalagi ditambah dengan gen-gen sekarang yang sudah mulai akan globalisasi. Tapi anak-anak sekarang gak ada yang tahu lagu-lagu Indonesia. Kalaupun ada, juga 40% dari penduduk Indonesia. Apalagi sekarang banyak anak yang sudah menggunakan HP atau gadget. Mereka juga kurang tahu permainan zaman dulu yang kenal akan budaya Indonesia. Dulu saya pernah berpikir seperti itu setelah mengamati teman-teman, namun pandanganku berubah setelah melihat dan mengamati bahwa Lindungi, 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 lind
Jaya masih ingin diminati sebab semua mau ikut rendi karena lebih mudah dipahami semuanya dampak globalisasi. Dari globalisasi, bukankah membuat negara kita yang kaya menjadi kaya? Semakin kaya akan budaya-budaya, bahasa, dan lainnya. Menurut saya, kita ini sudah kaya akan pulau, budaya, bahasa, dan ragam-ragam yang ada di Indonesia. Maka, dapat dibilang dampak dari globalisasi dapat memperkaya Indonesia. Mereka sudah cukup pintar. Dan saya rasa mereka, rakyat Indonesia, juga cukup mencintai Indonesia dengan cara mereka sendiri.